Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. Tensi panas terjadi dalam duel Arema versus Persebaya dalam lanjutan BRI Liga 1 Indonesia. Persebaya Surabaya berhasil mengamankan 3 poin atas tamunya Arema FC, dengan berhasil unggul 3-1 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo tersebut. Keberhasilan Persebaya menggenggam 3 poin dari Singoedan, diwarnai pertikaian yang melibatkan pemain muda Persebaya Surabaya dengan pemain andalan Sintayong di timnas yaitu Arhan. Kedua pemain muda tersebut nampak bersih tegang di atas lapangan pada awal babak kedua. Berawal dari pergerakan Arhan yang berhasil dimatikan oleh Andre. Namun pemain Arema ini, tampak tidak terima saat Andre Oktaviansyah terus mengawalnya dan berhasil menjatuhkannya, sehingga dia langsung berdiri dan menantang Andre Cobra. Bisa diturunkan, bisa meningkatkan tekanan. Begitu juga, Evan Dimas bisa. Oh, ini dia panas antara dua pemain muda yang sama-sama bernomor 9. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally. Andre yang juga tersulut emosi, tak tinggal diam, pemain yang dijuluki Cobra tersebut langsung menantang balik Arhan. Namun beruntungnya para pemain kedua tim langsung melerai dan memisahkan kedua anak muda yang terlibat perselisihan tersebut. Di situ juga nampak kapten Persebaya yaitu Reva, langsung menasehati Andre, supaya tetap menjaga emosinya, karena bisa merugikan Bajul Ijo yang sedang unggul dengan margin 3-0. Dari kejadian tersebut, Andre mendapatkan hukuman kartu kuning dari saku wasit. De Cobra sendiri dalam pertandingan big match tersebut berhasil tampil Spartan saat diplot menjadi gelandang menemain Song dan Ze Valente. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Dirinya mampu menjadi menyambungkan lini belakang ke depan dengan baik, sehingga aliran bola anak asuh Joseph Gombau tersebut lebih hidup. Kan nampak sesekali Andre naik ke atas dan berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya di lini pertahanan Arema. Bagaimana menurut kalian penampilan Andre? Silahkan tulis di kolom komentar.
never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.